قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أسماء القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسنوا أموالكم بالزكاة Puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberkahi kita dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak terhingga. Tak lupa selawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga para sahabat dan umatnya yang tetap setia menaati syariat sampai hari kiamat dan nanti termasuk di dalamnya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu, juga remaja dan anak-anak sekalian, jemaah di masjid Torik kompleks dari Jena Tobi Cianjuang, juga dari Pemuda Asri mungkin anak di sini. Alhamdulillah kita masih beristiqomah pada malam terakhir ini, malam ke-30 ya Ramadan, untuk menjalankan sholat fardhu secara berjamaah tadi, dan sholat kita yang selama 29 yang kita lewati tadi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ke-30 ini mudah-mudahan kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam terakhir ini kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan ini adalah tamu kita yang akan berakhir. Tidak terasa sebulan penuh kita sudah menjalankan bulan shaum dan ibadah yang lainnya pada bulan suci Ramadan. Tak terasa sebulan sudah mau berakhir. Pantaslah kita sebagai seorang muslimin untuk bersedih ketika Ramadan akan berakhir, karena kita belum ada jaminan tahun depan untuk masih melaksanakan ibadah shaum. Tapi tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan usia kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah shaum yang akan datang. Amin ya Allah Rabbal Alamin, dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan juga kita pantas untuk bergembira. Jadi antara sedih dan gembira di akhir Ramadan pasti ada. Gembiranya, kenapa gembira? Karena kita telah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala selama sebulan penuh dengan ujian-ujian, baik ujian hawa nafsu, syahwat, ujian nafsu makan minum dan nafsu yang lainnya yang akan membatalkan puasa kita ataupun menghilangkan pahala puasa kita. Mudah-mudahan saum kita yang sebulan ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan ada isinya. Jangan sampai kita kelak saum itu hanya mendapatkan haus dan lapar saja tapi isinya tidak ada. Oleh karena itu kita kesempatan malam ini terakhir, mungkin malam ganjil sudah habis kemarin 29, tapi walau alam mungkin Lailatul Qadar juga walau alam hanya Allah yang tahu. Kita beritikaf di masjid malam ini, ada waktu silakan. Memang banyak godaannya kalau kita beramal dalam kebajikan ya, tapi kalau kita dalam hiburan tidak terasa yang lama itu kayak sebentar. Tapi kalau ibadah sebentar saja kayak lama gitu ya. Tapi kalau kita niatkan ikhlas karena Allah, ibadah kita terasa enak, nikmat sebenarnya. Seperti kita
misalkan tadarus Al-Qur'an, kita baca dengan ikhlas kepada Allah, ya, insya Allah tidak terasa. Meskipun memang ada ngantuk atau apa, tapi kita mengharapkan ridha dari Allah, maka terasa nikmat ibadah. Karena kita di dunia ini tidak akan lama semuanya juga. Kita semuanya ada proses dari dilahirkan dulu oleh ibu sendiri, ibu kita, ibu kandung kita, juga diurus oleh kedua orang tua kita, cuma ayah kita, sampai anak-anak, remaja, dewasa, dan sampai tua sekarang tidak terasa. Kita semua di dunia ini akan mengalami proses penuaan, karena alam dunia ini adalah alam fana atau alam rusak, beda dengan alam akhirat, alam baqa, alam yang abadi. Makanya di alam akhirat tidak ada lagi proses penuaan, ya. Usia di sana antara 20 dan 30, tidak ada kakek-kakek atau nenek-nenek. Di surga itu tidak ada kakek-kakek nenek-nenek, karena yang sudah tua sekarang, kalau mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan kembali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa dimudahkan kembali? Karena kalau kita merasakan nikmatnya Allah itu dengan yang tadi itu, dalam keadaan muda, kalau gigi masih utuh. Kalau di surga misalkan kita makan yang keras-keras, terus gigi kita ompong, enak juga. Tapi kalau gigi kita masih utuh, insya Allah nikmat itu akan didapatkan 99%. Nikmat di dunia ini hanya 1% saja kita sudah merasakan nikmat, ya. Tapi makan, misalkan nikmat, contohnya nikmat makan saja kita di dunia, ketika kita berbuka puasa siang harinya haus dan lapar, ketika berbuka alhamdulillah nikmat sekali, tapi dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada batas itu, kenyangnya itu. Tapi jangan kekenyangan, karena ada ibadah yang lainnya, yaitu sholat tarawih dan kiamulain, tahajud, itikaf, dan sebagainya. Kalau terlalu kenyangan, maka akan timbul malas. Nah itu mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, juga di Ramadan ini mungkin kita diwajibkan mengeluarkan zakat, ya, zakat badan, zakat fitrah, juga zakat mal. Silakan di sini, mungkin di DKM ada penitipan, masih ada waktu untuk membersihkan harta kita, karena jangan sampai kita meniru atau contohnya seperti Qarun dan lain sebagainya. Mereka kaya, bahkan kuncinya juga kalau dibawa ada yang tidak terbawa, saking banyaknya harta bendanya. Maka Allah balikkan harta benda tertimbun. Jangan sampai begitu, maka kita keluarkan zakat kita, baik zakat fitrah, zakat badan, dan juga zakat mal. Untuk siapa? Untuk mustahik yang panasnya, yang berhak menerima zakat kita, supaya harta kita menjadi bersih. Kemudian kami juga, atas saya sendiri, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kultum juga mengimami sholat tarawih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian mungkin yang ingin disampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebersihan hati kita seperti bersihnya bayi baru dilahirkan. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami'atul rahimakumullah.